Assalamualaikum pemirsa. Sekarang ketemu lagi bersama saya Benu Wulung di acara Kumpul Kisah. Sekarang saya berada di kawasan budaya Jedayu. Di sini ada acara dari kemarin tanggal 9 sampai semalam penutupan acara pameran Pekan Informasi Daerah atau PPID 2017. Di situ ada berbagai macam kegiatan perlombaan dan pameran. Termasuk ada lomba kicau mania, lomba burung bersama kumpul kicau. Kita langsung masuk ke lokasinya, kita masuk ke dalam, katanya ada di dalam ruangan. Ayo, dan katanya akan dibuka oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Ayo pemirsa, segera kita langsung ke sana, oke? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lagi ngapain Mas? Ini lagi nyiapin buat lomba. Lomba ini batik TV Cup Fit Raja Wali. Iya Mas. Burungnya apa Mas? Burung apa ini? Murai batu. Murai batu, namanya? Aktor. Aktor, kalau Masnya sendiri namanya siapa? Kelik. Kelik. Bersama saya Benu Wulung, ini di acara Kumpul Kicau ya. Ini pernah berprestasi? Pernah Mas, biasanya. Berarti ini siap untuk berprestasi lagi. Iya, insyaallah. Oke ya. Kemudian lokasinya sebelah mana sih lewatnya? Masuknya? Masuk dari sini ke kanan, lurus. Oke, siap. Terima kasih. Tak langsung ke sana. Mas, Pak. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Mas? Mas Joni. Joni. Ya. Saya Benu Wulung, acara Kumpul Kicau. Ini lagi diapain Mas? Ini lagi, ini Mas, biar tidak kepanasan baru sampai. Oh, mau persiapan lomba? Oh, iya, mau persiapan. Batik TV Cup Fit Raja Wali. Ya, burungnya apa? Burung apa? Kenari ini Mas. Kenari. Iya, kenari. Namanya Putra Adipati. Putra Adipati, kenari Putra Adipati. Iya. Kok warnanya bagus banget Mas? Warna-warni biasanya ada yang putih tok, ada sing klere. Ono klawure. Iya, iki macam-macam warnanya. Ini namanya kuning bon. Kuning bon. Iya. Kalau jenis kenari ini sendiri apa jenis apa ini? Ini jenisnya loper kalita. Oh, kalita kalita. Bisa bunyi enggak Mas kalau di kuk-kuk ini? Aduh, ini masih baru nyampe. Oh, Bang, masih capek ya, istirahat dulu ya. Iya. Putra Adipati. Dari Purwo SM. Udah pernah juara? Udah. Berarti ini siap untuk iya. Lomba untuk bisa berprestasi lagi. Insya Allah siap ini. Oke, aku tak langsung ke sana. Oke, makasih. Ini. Assalamualaikum Mas. Kenalkan nama saya Benu Wulung Mas. Saya dari program Kumpul Kicau. Mas siapa namanya? Mas Rahman. Mas Rahman. Mas, iya. Oh, iya. Ini lagi persiapan untuk lomba ya. Iya, iya. Burungnya apa Mas? Kacer. Kacer. Bisa nginjen Mas? Namanya siapa Mas burungnya? Bewok. Bewok. Kok nggak ada bewoknya Mas? Bisa dilihat Mas? Coba. Wah, bewok ini. Kalau bapaknya sendiri aslinya mana Mas? Batang. Batang. Eh tuh bunyi kok Mas, bewok Mas. Kok nggak ada bewoknya Mas ya? Bewok hitam semua. Oh tuh. Udah pernah berprestasi Mas? Sering. Terus baru apa? Gantung bulu mau. Oh baru. Berarti ini bukan bulu-bulu kan arahnya apa Mas? Biasa. Ngarak. Baru nabung. Tapi berarti sudah fit nih Mas. Siap untuk berprestasi mana? Sudah kemarin minggu pertama awali masuk 3. Oh, ya Mas, alhamdulillah Mas, berarti ini siap untuk prestasi lagi ya. Oke, aku tak lanjutkan lagi jalannya. Mas, makasih Mas. Assalamualaikum, Mas Zaki lagi ya ini. Iya, ini siapa Mas? Mas Saryono. Saryono, Mas Zaki sekarang kok
yang akan dilombakan apa mas? Untuk burung ini yang akan dilombakan di kelas lovebird mas. Oh kelas lovebird yang kemarin-kemarin seringnya cicak hijau ini ya, mau kelas lovebird. Ini lovebird namanya siapa mas? Nama lovebird Rudel mas. Rudel, yang mana yang Rudel itu? Ini yang pastel kuning. Oh pastel kuning, kalau yang hitam? Ini untulannya bahasa Jawanya. Oh untulannya. Kalau untuk persiapan lomba sendiri apa mas? Ya untuk persiapan kita sebelum sampai lokasi kita mandikan, terus sambil nunggu kering kita kasih extra boarding, kasih jagung, kasih kangkung, itu aja. Lah biasanya tuh kasih kangkung itu ngantuk sih mas, nak wong-wong kayak kok tuh kangkung ngantuk ya, biasanya. Untuk menaikkan birahi biar ngekeknya panjang di kandang. Oh, itu kangkung. Kalau untuk hariannya kita pakai milet putih. Untuk selain itu kangkung sama jagung itu berarti ketika di lokasi lomba aja. Itu di lokasi aja. Udah banyak prestasinya mas di rudal ini mas. Alhamdulillah. Udah. Ya. Yang memiliki Mas Aryan apa Mas Zaki? Oh benar berarti Mas Zaki sekarang mencoba untuk lovebird ini. Iya. Udah berapa kali menang Mas ini lah untuk rudal? Terakhir Bupati ya kemarin. Bupati Kap juara 1 7 kali. Oh udah. Tegal juga kemarin Ratu tunggal, berarti kelas lovebird. Berarti kelas lovebird. Ya. Ya kemarin juga alhamdulillah pemandu putra Zaki juara SF di Tegal kemarin Kapol Mekan. Oh, masih kan. Nah ini berapa lama untuk bisa berdampingan ini mas, si rudal ini harus ada pendampingan ini. Ya ntar sampai mau main. Oh sampai mau main dari persiapan ini sampai mau main sampai itu baru ya, lepas itu. Rudal itu kan cowok. Oh rudal cowok ini kan ceweknya. Biar di sini biar birahinya stabil lah, enggak terlalu ya, itu. Berarti kalau burung itu kalau birahinya stabil itu bisa. Iya ngekeknya rajin. Ngekeknya rajin, dia maksimal lah kerjanya. Seperti kata pepatah, mana yang berpasangan dia lebih baik kata. Oke. Ntar ini lagi mesra-mesraan gitu ya sah. Oke mas, ya, nanti jalan-jalan lagi. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah masuk di gantangan lapangan untuk lomba batik TV Cup Fit Raja Wali. Itu sudah ada tulisan kan? Jadi selamat datang. Ternyata bukan wali kota, PLT wali kota, masih PLT. Oke, kita akan tonton terus, kita saksikan terus. Jangan sampai ketinggalan lomba manuk bersama Kumpul Kicau.